Abu La Rajab tak ada hadis yang sahih. Dhaif ataupun maudhu, berkisar di antara dua tu saja. Apapun puasanya ke ataupun kelebihannya, tak ada. Jadi amalan-amalan yang berlaku ni berdasarkan ikut-ikutan saja. Bahkan kalau kita tengok sahabat-sahabat macam Sayyidina Umar, dia marah. Kalau orang puasa, dia letak makanan depan, mak din pegang kayu. Makan. Kalau tak makan, dipukul tangan. Suruh makan. Ini semua jahiliah. Oh, siapa begitu? Tapi dia jadi bertukar kan dalam masyarakat kita ni. Puasa tu jadi 3 bulan betul-betul. Sepanjang bulan. Itu tak kena sebenarnya. Itu tak kena. Hafiz Ibn Hajar ada bahas tentang hadis-hadis dia tu. Boleh dikatakan tak kuat lah semuanya. Tak boleh kita nak sampai begitu sekali. Nak pegang, nak amalkan. Tak kena lah tu. Silap. Allah. أطفال كان